Prediksi PSG versus Troyes di Liga Prancis, trio MNM dapat sasaran empuk lagi. Paris Saint-Germain diprediksi semakin kokoh di puncak klasemen Liga Prancis. Pada akhir Oktober ini, Lionel Messi dan kawan-kawan menghadapi Troyes pada pekan ke-13 Liga Prancis. Laga PSG versus Troyes dijadwalkan digelar di Parc des Princes pada Minggu 30 Oktober 2022 dini hari. Dalam pertandingan tersebut, tim tuan rumah diprediksi tidak kesulitan untuk meraih kemenangan. Pada tengah pekan ini, Paris Saint-Germain merayakan kemenangan besar di Liga Champions membantai Maccabi Haifa dengan 7-2. Kemenangan itu membuat skuad Christophe Galtier masuk daftar tim yang belum terkalahkan di 5 liga besar Eropa. Flash Score mencatat hanya 3 tim di 5 liga besar di Eropa yang belum menelan kekalahan pada musim ini. Musim ini, Paris Saint-Germain belum terkalahkan dalam 18 pertandingan di lintas kompetisi. Perinciannya, PSG membukukan 14 kemenangan dan 4 hasil seri. Kemenangan 3-0 atas Ajaccio di Liga Prancis pekan lalu juga menegaskan kokohnya pertahanan PSG. Kebobolan total 5 kali dalam 12 pertandingan menjadi rekor tersendiri dalam sejarah Paris Saint-Germain. Belum lagi soal semakin solidnya trio Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. Saat menghancurkan Maccabi Haifa, trio MNM total menyumbangkan 5 gol dan 4 asis. Perakiraan susunan pemain PSG versus Troyes. Paris Saint-Germain, Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes, Messi, Mbappe, Neymar. Pelatih Christophe Galtier. Prediksi PSG 4-0 Troyes. Apakah Messi akan mencetak gol lagi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Lionel Messi yang terhebat dengan atau tanpa kemenangan Piala Dunia. Lionel Messi berusia 35 tahun. Selama hampir 2 dekade, dia tanpa henti dan berhasil mengejar keunggulan dan sekarang berada di senja karir bermain yang benar-benar mengagumkan. Sulit membayangkan sepak bola tanpa si kecil Argentina yang segera menghilang dari layar televisi kita, tidak lagi melakukan hal-hal konyol dengan bola, menciptakan momen tak terlupakan dan membawa kegembiraan bagi semua orang. Messi adalah seni itu sendiri, jenis yang mungkin tidak akan pernah dilihat dunia lagi. Tepatnya pada 25 hari lagi, dia akan turun ke lapangan di Lusail, Qatar untuk menghadapi Arab Saudi dan meluncurkan Argentina mengejar Piala Dunia. Messi adalah pencipta dan pengambil peluang. Yang terpenting, ia masih memiliki ledakan kecepatan yang dicadangkan untuk di dalam dan di sekitar area penalti lawan. Pada putaran final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Messi menjadi pemain terbaik Argentina di setiap pertandingan. Ketika Messi meninggalkan Barcelona yang dilanda krisis ke Paris Saint-Germain pada musim panas 2021, rasanya seperti akhir dari kehebatannya. Butuh beberapa saat baginya dan PSG untuk menyesuaikan diri satu sama lain, dan lebih dari setahun kemudian, di puncak penampilan kelimanya di final Piala Dunia, penampilan Messi tidak bisa jauh lebih baik. Berita bagus bagi PSG dalam upaya mereka meraih Liga Champions. Gelar, tetapi terutama Argentina yang belum pernah memenangkan Piala Dunia sejak Diego Maradona menginspirasi mereka untuk menang di Meksiko 1986. Messi buat Ronaldo makin menderita di MU. Lionel Messi membuat Cristiano Ronaldo makin menderita di Manchester United setelah rajin mencetak gol di Paris Saint-Germain musim ini. Musim 2022-2023 berjalan mulus bagi Lionel Messi. Sejauh ini, Messi mencetak 11 gol dalam 16 pertandingan di semua kompetisi. Sebanyak 6 gol dibukukan Messi di Liga Prancis, sedangkan 4 di Liga Champions. Satu gol lain di Piala Super Prancis. Terakhir, La Pulga menyumbang 2 gol untuk kemenangan telak PSG atas Maccabi Haifa 7-2 di Liga Champions. Tambahan 2 gol itu membuat Messi total mencetak 129 gol di Liga Champions
dan hanya berjarak 11 gol dari Ronaldo yang jadi top skor turnamen elit antar klub Eropa itu. Selain memberikan 11 gol, Messi juga menyumbang 12 assist untuk gol-gol Les Parisien. Penampilan apik Messi itu pun sejalan dengan prestasi PSG dengan tetap di puncak klasemen Liga 1 dan lolos ke babak sistem gugur Liga Champions. Penampilan Messi bertolak belakang dengan yang dimiliki Cristiano Ronaldo. Ronaldo baru mengemas 2 gol setelah dimainkan Erik ten Hag dalam 12 pertandingan di semua ajang. Selain 2 gol, CR7 juga hanya memberikan 1 assist. Di luar torehan gol dan juga umpan minim, Ronaldo jarang dimainkan sebagai starter oleh ten Hag di MU. Ketika Messi selalu tampil sejak menit pertama, ten Hag banyak memainkan Ronaldo dari bangku cadangan. Kegemilangan Messi pada musim ini seperti kebalikan dari performa Ronaldo pada musim lalu. Pada musim 2021-2022, Messi jadi sorotan karena hanya mengemas 11 gol dari 34 laga, sedangkan Ronaldo jadi top skor MU dengan 24 gol dalam 39 pertandingan. Manchester City mengincar Lionel Messi untuk melengkapi serangan impian Pep Guardiola. Kontrak penyerang Paris Saint-Germain di Paris akan berakhir pada musim panas mendatang, dengan laporan menunjukkan dia bisa mencari padang rumput baru. Dia telah dikaitkan dengan kembalinya ke mantan klub Barcelona, tetapi laporan yang keluar dari Spanyol sekarang menunjukkan La Blaugrana dapat menghadapi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya dari City. Fitch Hajes melaporkan bahwa City selalu tertarik untuk mendapatkan servis Messi untuk mendapatkan serangan impian dengan Erling Haaland. Laporan itu menambahkan bahwa bos City Pep Guardiola yang pernah bekerja dengan Messi di Barca adalah bagian kunci dalam meyakinkan pemain Argentina itu untuk pindah ke Stadion Etihad. Tetapi sesama tim Liga Premier, Chelsea juga tertarik dengan pemain Argentina itu dan diharapkan akan ada dalam gambar jika dia meninggalkan ibu kota Perancis. Sementara itu, posisi Napoli dalam mengizinkan pemain sayap bintang Kvaratskhelia untuk pindah ke Manchester City telah terungkap menurut laporan. Kvaratskhelia telah membuktikan dirinya sejak bergabung dengan Napoli dari klub Georgia Dinamo Batumi di musim panas, mencetak 7 gol dan memberikan 8 assist di semua kompetisi musim ini.